Saya menonton ini sangat memuaskan ya, apalagi pemain-pemain udah upgrade kelas dan sedikit lagi melangkah ke next level ke Olimpiade, tinggal melawan Gunain. Nah, saya berharap lawan Gunain ini dapat dimanfaatkan oleh pelatih Sintayong untuk mengejlok pemain-pemain timnas untuk lebih baik lagi bertanding. Untuk kekalahan malam ini ya diambil suatu pelajaran aja Mbak. Supaya kita bisa bermain lebih kompak lagi untuk pertandingan selanjutnya gitu. Ada evaluasi lagi nggak nih Mas terkait nanti pertandingan Indonesia ke depannya nih Mas? Ya saya berharap bisa bermain lebih kompak dan bisa fisiknya dilatih lagi gitu biar bisa menghadapi tim-tim dari luar negeri yang lebih baik lagi. Gimana nih terkait pertandingan Indonesia melawan Irak malam ini Mas, untuk kekecewaannya dalam kalah dalam pertandingan ini Mas? Ya menurut saya sih saya tidak mengecewakan. Ini sudah menjadi timbal balik kita menuju bola yang profesional. Emang stamina kita ini kurang. Lebih baiknya menurut Sintayong itu stamina harus dievaluasi kembali. Nah, ada evaluasi sendiri nggak nih Mas untuk pertandingan kedepannya nanti nih Mas? Oh pasti dong, masalah evaluasi itu Sintayong udah pelajarin ya kan, apalagi dengan stamina pemain Indonesia yang mulai kendor ya kan di menit-menit akhir itu harus dievaluasi. Oke, baik.